Sidang kasus suap uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Api Firmansyah menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Api Firmansyah divonis 4 tahun kurungan penjara. Terdakwa Api Firmansyah kasus suap uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 30 Juni 2022. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi memvonis mantan Ajudan Zumi Zola Api Firmansyah bersalah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi. Hakim Ketua Yandri Roni bersama dua hakim anggota Yovistian dan Hyasinta Manalu membacakan amar putusan pada sidang di Pengadilan Tipikor Jambi. Apif terbukti bersalah berdasarkan dakwaan penuntut umum KPK pasal 12B dan pasal 5 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan penjara dan mengembalikan uang hasil korupsi sebesar 4,3 miliar rupiah subsidi 1 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan ini, baik terdakwa Api Firmansyah yang didampingi penasihat hukum Erwinsyah dan penuntut umum KPK dalam kasus ini adalah Hidayat menyatakan pikir-pikir. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, baik pidana penjara maupun pidana denda serta subsidi uang pengganti. Sebelumnya, Api Firmansyah dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda pidana sebesar 300 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti senilai 4,3 miliar rupiah subsidi 2 tahun penjara. Untuk diketahui, Api Firmansyah saat menjadi orang kepercayaan Gubernur Jambi Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi senilai 34,6 miliar rupiah bersama dengan Zumi Zola. Uang itu mereka terima dalam kurun waktu Februari 2016 hingga Mei 2017. Kemudian dia juga didakwa menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total 13,6 miliar rupiah lebih. Iqbal, JEK TV, melaporkan.